الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, mengisinya, menyempurnakannya dengan memperbanyak amal ibadah kita dan ketakwaan kita agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia sampai kelak kita diselamatkan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di awal bulan November dan dalam penanggalan Hijriah kita ada di awal bulan Rabiul Awal 1441 Hijriah. Ada peristiwa penting sesungguhnya yang terjadi di awal bulan Rabiul Awal, yaitu salah satunya adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dan para sahabat sesungguhnya hijrah itu dimulai sejak bulan Safar. Dan kemudian Rasulullah sendiri adalah rombongan terakhir yang hijrah dari kota Mekah menuju ke tempat yang baru di kota Yasrib, atau yang kemudian disebut dengan Madinatun Nabi atau kota Al-Madinah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau hijrah dari tempat lama di kota Mekah, kemudian mendapatkan sebuah kesempatan yang begitu luas untuk menjalankan kehidupan agama, yaitu setelah beliau bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Ada kehidupan baru yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat di kota yang baru, di kota Madinah. Salah satu yang penting untuk kita kenang kembali adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kebersamaan di antara para sahabat, sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah maupun sahabat Ansor. Ketika mereka menerima kedatangan sahabat Muhajirin, lalu kemudian mereka dipersatukan oleh ajaran agama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sesama saudara muslim. Dan ada lagi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ketika itu kota Madinah juga tinggal di dalamnya suku-suku bangsa Yahudi yang sudah lama tinggal di kota Madinah. Dan salah satu yang menjadi prioritas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempersatukan keragaman masyarakat yang ada. Komunitas kota yang beragam, suku-suku dari bangsa Quraisy yang datang ke kota Madinah maupun suku-suku asli penduduk Madinah dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Rasulullah kemudian mengajak serta suku-suku dari bangsa Yahudi untuk menandatangani sebuah perjanjian yang kemudian dalam sejarah Islam tidak bisa dilupakan. Ada sebuah perjanjian antara Nabi, kaum muslimin dari
kaum Muhajirin dan Ansor termasuk suku-suku Yahudi itu menandatangani kesepakatan bersama yang disebut dengan Shohifatul Madinah, Piagam Madinah, yang ditandatangani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perwakilan-perwakilan suku-suku yang ada ketika itu untuk membangun kebersamaan dalam keragaman mereka, di mana mereka harus saling membantu satu dengan yang lain, termasuk kewajiban bersama untuk hidup rukun berdampingan. Bukan hanya muslim saja yang diberi kesempatan untuk menjalankan ibadahnya dengan baik, tetapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan kepada bangsa-bangsa Yahudi ketika itu untuk menjalankan ibadahnya, tidak boleh diganggu. Itulah salah satu isi terpenting dari Shohifatul Madinah, Piagam Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Piagam Madinah, jika kita telusuri dalam sejarah, itulah konstitusi pertama tertulis yang dilakukan oleh manusia. Bahkan jauh-jauh hari itu sudah dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin dan seluruh penduduk kota Madinah itu, jauh sebelum konstitusi-konstitusi lain bangsa barat yang ketika itu belum mengenal bagaimana cara hidup modern. Ternyata tahun 622 Masehi, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh suri teladanan yang begitu berarti untuk kehidupan masyarakat, yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita semua ketika kita harus hidup berdampingan. Sesama muslim menjadi kewajiban kita untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita akan arti pentingnya membangun kebersamaan di antara sesama warga kota. Di mana Rasulullah mengajarkan kepada seluruh penduduk kota Madinah, muslim maupun Yahudi, untuk bersama-sama membangun kehidupan secara bersama, dan wajib hukumnya membela Madinah sebagai sebuah komunitas yang tidak boleh kemudian ada gangguan-gangguan lain yang masuk, atau kemudian salah satu dari komponen masyarakat Madinah itu kemudian membelot dan menjadikan Madinah itu tidak lagi menjadi cerminan dari kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dalam kesepakatan mereka membangun kota dan beribadah secara bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, berikutnya yang perlu kita pahami kembali, bahwa setelah jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hari ini umat Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu, kemudian para sahabat diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam ke negeri-negeri yang jauh. Para sahabat diutus untuk menyampaikan ajaran Islam ke pelosok-pelosok yang jauh. Dan alhamdulillah sampai hari ini hampir tidak ada negeri manapun kecuali ada umat Islam di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita muslim merupakan komposisi penduduk sepertiga terbesar di atas muka bumi ini, yang ternyata sepertiga dari hampir seluruh jazirah yang ada, sepertiganya muslim. Dan hari ini kita mendapati bahwa kondisi keislaman kita sebagai komunitas muslim di atas muka bumi yang kita patut syukuri bersama, tetapi ada hal yang perlu kita cermati agar kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari semangat dulu yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun kota Madinah.
Madinah merupakan kondisi di mana kita mendapati para sahabat dan kaum muslim ketika itu, dan termasuk penduduk-penduduk lain yang beragam, beragam suku bangsa, bahkan bukan hanya muslim saja yang hidup berdampingan di Madinah. Hari ini kita pun merasakan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, muslim maupun non-muslim, kita sama-sama hidup dalam kebersamaan kita. Namun demikian, kita juga dapati kenyataan yang pahit ketika sebagian dari saudara-saudara kita, bahkan yang sesama muslim, tidak bisa hidup damai berdampingan, beribadah bersama dalam komunitas yang beragam. Kita bisa menengok ke beberapa negeri di Timur Tengah sana yang hari ini ternyata negeri-negeri itu sudah semakin terpuruk. Kondisi saudara-saudara kita tidak lagi mencerminkan kebersamaan mereka, karena ternyata sebagian dari saudara-saudara muslim kita juga saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ini barangkali yang perlu kita pahami kembali, akan pentingnya kita memahami bahwa kita umat muslim diajarkan bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu sekalian, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat-Nya. Hadirin rahimakumullah, salah satu hal yang terpenting yang perlu kita pahami lagi, bahwa kondisi kita yang sama-sama muslim harus kita samakan persepsi kita juga, agar kita saling menghormati satu dengan yang lain, dan termasuk kehidupan kita yang beragam ini. Ada kelompok-kelompok yang hari ini merasa merekalah kelompok muslim yang paling benar, sehingga kecenderungannya hanya menganggap benar kelompoknya, sementara mereka kemudian kecenderungannya mempersalahkan saudara-saudara yang lain, muslim yang lain yang berbeda pemahaman dengan pemahaman mereka. Ketidakmampuan mereka untuk memahami bahwa Islam itu beragam. Dan hari ini kita tidak bisa dipungkiri hidup dalam keragaman itu. Keragaman kita dalam beribadah, ada madhab, beberapa madhab yang berkembang di masyarakat muslim. Menjadi kewajiban kita untuk memahami bahwa itu pun di zaman Rasulullah SAW sudah pernah terjadi keragaman masyarakat yang terjadi. Jangan sampai kemudian sikap kita yang intoleran, yang tidak menghargai perbedaan pendapat itu, kemudian kita menjadikan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kita saling curiga dan kemudian tidak mau hidup bersama dengan sesama muslim. Karena kenyataannya ada kelompok-kelompok yang kemudian menebar kebencian, walaupun muslim sama-sama dengan syahadatnya, sama-sama dengan sholatnya, tapi kemudian menganggap bahwa mereka bukan lagi sebagai saudara mereka. Hadirin rahimakumullah, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada perbedaan. Rasulullah juga mendapati dulu para sahabat, walaupun Nabi hidup bersama mereka, bukan berarti para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Ada juga kok pendapat-pendapat para sahabat yang berkembang ketika itu berbeda dengan pendapat sahabat yang lain. Tetapi
dalam sejarah Nabi juga kita bisa belajar. Dalam hadis Nabi pun disampaikan, Nabi tidak selalu memandang yang berbeda itu pasti salah. Ada kalanya yang berbeda itu sama-sama benar. Ini pentingnya kita untuk belajar saling menghargai. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati ada dua orang sahabat yang ketika memahami cara bertayamum, ayatnya sama, kejadiannya sama, tetapi para sahabat berbeda. Ada dalam sebuah hadis di mana dikisahkan dua orang sahabat yang berjalan jauh. Dalam sebuah perjalanan jauh itu mereka harus sholat. Jika tidak menemukan air, maka ada perintah rukhsah untuk diganti dengan tayamum. Dua orang sahabat ini dalam perjalanan tidak mendapati air, lalu mereka tayamum dan sholat. Lalu kemudian mereka keduanya melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka menemukan air. Dan sholatnya, waktu sholatnya masih ada. Yang satu merasa cukup dengan tayamum dan sholatnya tadi, sementara yang lain menganggap karena sudah ada air, waktu masih ada, maka dia perlu wudu dan mengulang sholatnya. Dua-duanya sama-sama menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan perihal perbedaan itu. Apa pernyataan Nabi kepada dua orang sahabat ini? Ternyata Rasulullah SAW memberikan pernyataan kepada sahabat yang merasa cukup dengan tayamumnya. Kata Nabi, "Asabtas sunnah wa ajza'atka sholatuka." Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan sudah cukup sholatmu. Nabi memberikan pernyataan yang kedua kepada sahabat yang mengulang, dia wudu dan mengulang sholatnya. Kata Nabi, "Lakal ajru marrataini." Kamu dapatkan pahala dua kali. Kamu mendapatkan dua ganjaran karena mengulang wudu dan sholatnya. Hadirin rahimakumullah, ini salah satu contoh kecil bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati perbedaan pendapat, bisa jadi yang berbeda itu sama-sama benarnya. Tidak kemudian kita mempersalahkan yang berbeda itu. Hadirin rahimakumullah, dalam contoh yang lain Rasulullah juga pernah memberikan keputusannya dengan berdiam diri, tidak mempersalahkan salah satu dari pendapat-pendapat sahabat yang berbeda. Rasulullah pernah menginstruksikan para sahabat, "La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah." Dalam sebuah misi mengirimkan para sahabat ke kampung Bani Quraidah, kata Rasulullah, "La yusalliyanna ahadun." Jangan ada satu orang pun yang sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali nanti di Bani Quraidah. Ini instruksi Nabi kepada para sahabat. Jangan ada satu pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu berangkatlah para sahabat menuju kampung Bani Quraidah. Dan ternyata di tengah perjalanan mereka dapati waktu sholat asar, sementara mereka belum sampai ke lokasi Bani Quraidah. Waktu sholat asar itu pendek, lokasi masih jauh. Jika diteruskan, waktu sholatnya habis, sementara belum sampai. Sebagian sahabat merasa bahwa instruksi Nabi yang dipahami dari perintah Nabi agar mereka segera sampai di Bani Quraidah. Tetapi waktu asar sudah tiba. Sebagian sahabat merasa harus segera sholat tepat di awal waktu, walaupun belum sampai lokasi. Tetapi sebagian sahabat yang lain merasa mereka belum sampai di lokasi. Rasulullah sampaikan secara jelas, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka lalu menunda sholat asarnya, dan mereka baru nanti sholat asar ketika sudah sampai di Bani Quraidah, tapi waktu sholat asarnya sudah habis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar laporan dari para sahabat tentang perbedaan pendapat, yang satu memahaminya secara tekstual, apa adanya lafaz yang disampaikan oleh Nabi, sementara yang lain memahami secara kontekstual. Tetapi Nabi sama sekali tidak mencela salah satu pendapat dari dua pendapat di antara dua kelompok sahabat ini. Bahwa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri, tidak mempersalahkan salah satunya. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi ini contoh di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu juga mendapati para sahabatnya berbeda pendapat. Tetapi kadangkala juga Nabi membenarkan kedua pendapat yang berbeda, atau kemudian tidak ada yang dipersalahkan dari pendapat-pendapat yang ada ketika itu. Ini menjadi contoh bahwa dalam kebersamaan kita sesama muslim tidak berarti kita meniadakan perbedaan-perbedaan di antara kaum muslim, sehingga kita seolah-olah merasa inilah Islam yang terbenar, sementara kelompok yang lain Islamnya salah. Jika sikap intoleran ini dibiarkan, maka sangat bisa jadi inilah yang akan menyebabkan persatuan ukhuwah di antara kita sesama muslim menjadi semakin renggang. Karena kita mudah mempersalahkan kelompok yang lain, atau kemudian malah ada kecenderungan bukan lagi mempersalahkan, tapi menganggap bahwa yang lain yang berbeda itu bukan lagi saudara kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu barangkali yang terjadi di tengah saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, di antara negeri-negeri muslim dulu yang kita elulukan, kita bangga-banggakan, tapi hari ini sudah semakin hancur. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami kembali Islam yang sesungguhnya, yang dicontohkan oleh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun hari ini, kaum muslim di Indonesia menjadi contoh terbesar, komunitas muslim paling besar di atas muka bumi ini, Indonesia yang kita cintai ini, masih menggambarkan bagaimana kita muslim dengan muslim yang lain masih sama-sama membangun kehidupan dengan penuh kebersamaan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga kebersamaan di antara kita agar betul-betul kita mencerminkan kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah juga mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya. وَلَا تَنَزَعُوا. Dan jangan kamu saling berbantah-bantahan. فَتَفْشَلُوا. Yang akan menjadikan kamu sekalian menjadi gentar. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Dan akan hilang kewibawaan kamu sekalian. وَاسْبِرُوا. Dan bersabarlah kamu sekalian. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar, tetap dengan semangat kita menjalani kehidupan kita dalam kebersamaan kita, dan kita mencoba untuk memahami perbedaan-perbedaan di antara kita, dengan perbedaan kita di mana dulu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda ketika menyikapi para sahabatnya yang berbeda. Apalagi kita yang hidup hari ini dari masa Nabi yang sudah semakin jauh, akan terjadi banyak hal yang tidak terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah para ulama kemudian menyampaikan ijtihadnya. Kita memang sudah mendapati kehidupan kita yang berbeda-beda ini, tetapi tetap dengan semangat yang sama untuk kita menjalankan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab, bahwa kita ini hidup berdampingan, beribadah dalam kehidupan kita di dunia, agar kita semua mendapatkan keselamatan dunia, dan kelak kita juga akan dikumpulkan bersama dengan umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'aluhu min fadli 'azakum wa la dhikrullahi akbar.